Rabu 17 September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Himpunan PAUD Kota Jambi. Simak liputannya berikut ini. DPRD Kota Jambi beri perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini. Hal ini terbukti dengan kehadiran Dewan di Hari Peringatan Ulang Tahun ke-17 Himpunan PAUD Kota Jambi, Rabu 7 September 2022. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Bunda PAUD Kota Jambi, Yuliana Fasa. DPRD Kota Jambi melalui Komisi 4 yang hadir langsung dalam kesempatan tersebut sangat mengapresiasi peringatan ulang tahun ke-17 Himpunan PAUD Kota Jambi. Disampaikan Jasrul, pendidikan anak usia dini sangat berpengaruh terhadap masa depan, sebab di masa PAUD merupakan pembentukan karakter anak bangsa calon pemimpin di masa depan. Dirinya juga menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini ini sangat penting, terutama dalam menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai akidah dan keterampilan, sehingga kedepannya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Berikan apresiasi kepada pengurus Himpaudi, Provinsi dan Kota dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-17 ini. Dan harapan kita mudah-mudahan pejuang-pejuang Himpaudi naskah Himpaudi ini selalu semangat, walaupun dengan dana yang minim mereka mampu dan bisa mendidik anak-anak. Sandi, JEK TV, melaporkan.